Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah dalam setiap kesempatan. Dan mudah-mudahan kita semua juga dijauhi dari wabah virus corona. Baik, Ananda semuanya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tadi masih fresh ya, masih segar karena masih pagi dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran ya, mata kuliah etika profesi keguruan ya. Jadi ini mata kuliah pokok bagi kita dan mesti diketahui oleh seorang calon guru ya. Baiklah Anda semua, kali ini Bapak sudah siapkan presentasi PowerPoint ya. Ya, materi kita hari ini adalah tugas utama guru ya, tugas utama guru ya. Tugas utama guru ini kita merujuk kepada pengertian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana di situ disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi dari pengertian ini ada beberapa tugas utama guru ya. Yang pertama tugasnya itu adalah sebagai pendidik ya. Sebagai pendidik seharusnya guru tidak mengabaikan begitu saja aspek kepribadian, sikap mental peserta didik, tapi membina dan mengembangkan melalui pesan-pesan didik, keteladanan, pembiasaan, tingkah laku yang terpuji dan sebagainya ya. Jadi guru adalah seorang pendidik, dia menjadi tokoh, menjadi panutan bagi peserta didik di lingkungannya. Maka seorang guru harus mempunyai standar kualitas pribadi yang baik, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan. Nah, sebab menjadi guru itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kita akan diperhatikan oleh orang. Jadi itu menjadi guru itu ya. Makanya mendidik itu agak lebih berat dibandingkan dengan mengajar. Kenapa? Sebab mendidik itu adalah transfer of value ya. Transfer nilai-nilai. Dia butuh keteladanan, pembiasaan ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua itu adalah sebagai pengajar ya. Atau bahasa kerennya itu transfer of knowledge ya. Menyampaikan ilmu pengetahuan, memberikan ilmu pengetahuan, mentransfer pengetahuan-pengetahuan agar dimiliki oleh siswa ya. Atau membantu siswa mengembangkan ilmu pengetahuannya. Maka di sini guru harus mengikuti perkembangan iptek ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kekinian ya. Kemudian yang berikut tugasnya itu adalah sebagai pembimbing ya. Sebagai pembimbing itu dia membimbing, nah, ibaratnya membimbing perjalanan ya, membimbing siswa ya, kelancaran, membimbing dia dalam emosionalnya, kreativitasnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dia harus mampu membimbing siswa. Kemudian sebagai pengarah atau mengarahkan, seorang guru di sini diharapkan mampu mengarahkan peserta didiknya dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya ya. Jadi jangan dibiarkan saja siswa itu dalam keadaan bermasalah, nanti timbul berbagai macam masalah-masalah berikutnya ya. Kemudian sebagai pelatih ya. Artinya mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki peserta didik kita, siswa kita, untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing ya. Maka guru harus mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan itu. Kemudian yang berikut itu adalah sebagai penilai. Ini juga tidak kalah penting ya. Karena nanti setiap proses itu akan diakhiri dengan penilaian, pengevaluasian ya. Pengevaluasi. Maka guru harus mampu melakukan penilaian karena itu kerjanya, menilai hasil belajar, menilai proses pembelajaran
Ya, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Ya. Jadi itulah tugas utama guru ya, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik mulai dari awal sampai akhir ya. Itu tugas utama guru. Jadi tugasnya itu cukup banyak dan cukup meluangkan waktu kita untuk melakukan sebuah pekerjaan menjadi seorang guru. Jadi jangan dianggap enteng menjadi guru itu. Jadi menjadi guru itu sebuah proses yang sangat panjang untuk mendapatkan kualitas yang sangat baik ya. Mungkin itu yang penyampaian Bapak pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan via SMS maupun via WhatsApp boleh, atau mau ditelepon juga boleh, silakan bertanya kalau ada keraguan ya. Tapi kalau tidak, Bapak anggap sudah memahami. Mungkin itu saja, kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.